Ntar di review dulu lah Pak. Cecap jempol. Oh ini cecap jempol. RJP, RJP 1. Landing patah. Ntar di review dulu lah Pak. Ini yang bikin stabil karena ininya diagonalnya gede. Enggak usah pakai aileron. Enggak usah pakai aileron. Terus kedua, bahannya kan tipis jadi ringan. Polyfoam 5 mili. 3 mili. Oh, 3 mili. 3 mili yang lokal, yang lembek. Bukan yang kaku. Yang selempit sedikit. Yang lembarannya cuma semeter kali semeter. Oh. Kalau di tapi ini double om ya buat airfoil. Oh, airfoilnya cuma dilipat doang. Iya, dilipat. Yang itu ada garis-garisnya itu. Ya dikasih. Iya, betul. Yang polyfoam gini-gini gitu. Gelombang. Ya iya nih kelihatan yang belum ini. Sparnya cuma polyfoam 5 mili aja di 0,1 cm. Udah. Polyfoam 5 mili. Kuat ya? Iya. Terus pakai baterai? Ini. Baterai bekas 1000 2S. 2S 1000 mAh. Cuman pakai servo 2. Terus motor 15 gram. Paling-palingnya emang satu gini ya? Enggak, itu sih. Ini aileronnya, radarnya harus gede gini ya, Pak? Iya. Biar gampang belok-beloknya. Karena kan terbangnya pelan, lebar, luasnya iya, iya. Pas setengahnya ini. Ini dulu awalnya kecil ya? Aslinya ini Mustang. Oh. Ini aslinya Mustang, ada bawahnya sini, saya di bawahnya kan makanya ada bekasnya kan. Di sini kan rata ada kanopi gitu. Kayaknya saya nggak cocok main Mustang deh. Papras. Padahal udah jadi. Papras semua, ratain, tutup. Ininya ditambal lagi di atasnya. Udah ininya ditambahin luas. Nah, langsung jadi. Mantap. Ini pakai kapus apa, Pak? Kapus. Ini polyfoam box buah bukan kamu. Oh, ini. Iya, kayak box buah yang polyfoam padat itu. Eh, Pak, mabur lagi. Take off-nya.